Ngintip pendapatan bulan ini yuk. Yuk, ngintip. Klik dulu YouTube Studio. Pilih yang YouTube Studio ya. Ya ke YouTube Studio. Tingtong, tingtong, berapakah? Oh, salah gengs. Bukan di YouTube Studio. Oh, salah gengs. Maksudnya AdSense. Maksudnya. Oke, berapakah untuk pendapatannya bulan ini? Ting tong. Ya Allah, 112. 112. Sedikit sekali ya, Kak. Rodo males bikin sebenarnya, emang juga sih. Kita lihat detailnya ya, yang dek pembayaran. Nah, kita lihat saja detailnya berapa. Nah, ini dia. Jadi bayaran kita itu diambil kalau ini ya, ini Anda telah mencapai 14% ambang pembayaran. Ambang pembayaran kalau di Hong Kong itu minimal $800. Jadi ya, saya masih jauh sekali. Masih 14%. Ini transaksi saya Juni. Rada bingung sih kemarin itu. Bingungnya kenapa? 1 April sampai 1 sampai 30 April saldo terakhir saya itu kan $104. $104 13 sen. Kan April, Mei, Juni. Kok udah lama enggak berubah-ubah, tetap aja $104. Dan saya rada males-males juga bikin itu sebenarnya. Bingung mau bikin apa. Mau bikin parodi masih pada repot. Dan ini kan April, Mei, Juni. Pikir aku dari Juni kemarin, awal Juni kemarin, kok enggak berubah-berubah, tetap $104. Dan aku tanya Mbak E, itu mungkin masih belum diproses. Dan hari ini sudah berubah, sudah menjadi $112. Dan di era penghasilan 1 sampai 31 Mei, penghasilan YouTube $7.98. Ya Allah, rugi lekku panas-panasan sampai iyang. Gak apa-apa, sedikit-sedikit nanti saya tingkatkan lagi ya, biar ndang lonjak ndang bayaran. Ben iso tuku lotion penerap iyang. Berarti yang dimasukkan kemarin masuk Mei, perasaan April, pokok semono lah, sedikit sekali kan, masih $7.98. Padahal saya itu sudah bekerja keras banget sampai ireng-ireng loh. Nggak apa-apa, semangat maneh. Semoga lebih melonjak lagi nanti ya buat bulan depan. Ya begitulah info, sekian ngintip-ngintip hasil dari YouTube saya. Semangat golek dolar, golek receh ya.